Kita lihat sama-sama hasilnya. Oke, Ican. Kita lihat selain nasi putih, nasi apa lagi yang biasa dijual? Nasi Padang. Nasi Padang. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Gak ada ya. Kalau nasi Padang tuh nasi rames. Itu kan yang digabung-gabungin ya. Kita lihat. Untuk 200 juta rupiah nasi kuning ini harus jadi top survei. Survei membuktikan. Sayang sekali, berarti 200 juta rupiahnya hangus. Top surveinya adalah? Nasi uduk. Nasi uduk pastinya ya, paling gampang. Kita kejar 200 poin untuk 10 juta rupiah. Sebutkan bagian dari sepeda. Rem. Oke, rem. Survei membuktikan. 16. Top surveinya adalah ban atau roda, betul banget. Sayang banget, coba kalau nasi uduk ya. Bagian tubuh mana yang diukur oleh penjahit? Bahu. Bahu. Hanya kurang 45, survei membuktikan. 14, lumayan. Top surveinya pinggang. Ban dan pinggang itu udah jadi top survei. Iya. Apa yang biasa dibawa saat kerja bakti? Sapu. Sapu. Kita berharap dari sapu minimal poinnya adalah 31. Karena yang terakhir tadi sebutkan satu jenis ilmu sosial tidak terjawab. Ya. Top surveinya satu jenis ilmu sosial adalah sejarah. Sejarah. Itu top surveinya. Kita berharap sapu ini poinnya minimal 31 supaya bisa membawa pulang 10 juta rupiah. Banyak ya sapu, pengki, cangkul, sabit alias celurit, ya kan? Kopi, gorengan. Duit. Uang, bener. Duit. Kalau kan apa yang dibawa, yang biasa dibawa saat kerja bakti? Makanan. Celana. Biasanya kan? Celana. Nah, kalau biasanya ibu-ibu, itu pasti bawa makanan. Bawa kopi. Karena untuk nggak perlu peralatan. Iya. Biasanya untuk menghidangkan yang kerja bakti. Dan itu pasti selalu ada kalau yang namanya kerja bakti. Kita hanya butuh 31 untuk 200 poin. Untuk 10 juta rupiah, berapakah poinnya sapu? Survei membuktikan. Selamat, top surveinya adalah sapu. Boleh semuanya kesini bergabung. Wow, selamat untuk Aremania. Berat membawa pulang hadiah sebesar 10 juta. Ditambah ekstra cash, 3 juta rupiah. Jadi totalnya 13 juta rupiah.